Hai, nama aku Eka. Aku udah ada di Malaysia dari bulan Juli tahun 2011 dan bergereja di FGCC dari bulan Oktober 2011 juga. Sebelumnya aku ambil kuliah di Taylor's dan ambil jurusan hospitality. Kesibukan saya sekarang ini adalah bekerja di salah satu perusahaan outsourcing di Malaysia. Aku pernah pelayanan sebagai FCL dan juga dipercayain sebagai salah satu HOD di salah satu departemen di FGCC. Namun untuk sekarang ini, aku lebih fokus di singer dan juga lebih ke anak-anak. Kenapa aku tergerak memberi itu sih? Karena sebelumnya aku pernah diberi juga, pernah merasakan rasanya enaknya diberi itu gimana sama FCL dan mentor-mentorku yang terdahulu. Dan aku merasakan impact yang besar saat mereka bisa memberikan perhatian, tenaga, dan waktu untuk membentuk aku sehingga aku bisa menjadi pribadi yang kayak sekarang ini. Tapi lebih daripada FCL-FCLku atau mentor-mentorku yang pernah memberi kepada aku memberi di sini karena aku pernah diberi sama Tuhan, dengan kasih Tuhan, makanya itu kayak nggak enak kan kalau misalnya kamu cuma menampung apa yang kamu dapatkan dan nggak disebarin ke orang lain, sama kayak bak mandi kalau misalnya cuma diisi terus tanpa dikeluarkan airnya, ya kalian bakal meledak gitu loh baknya. Makanya itu aku pengen memberi supaya kapasitasku bisa lebih diperbesar sama Tuhan. Kalau saran aku, bagaimana biar orang-orang bisa tergerak memberi juga sih, lebih kayak jangan egois gitu. Terus aku juga sendiri percaya bahwa dengan memberi kita tidak akan menjadi kekurangan. Kita nggak akan minta-minta cuma karena kita memberi doang. Terus develop a lifestyle of giving. Give your time, give through your words, credits, and so on. Mean credits like compliment others gitu. Our biggest contribution in kingdom of God might not be what we have done, but about people we raise. Dan satu lagi, ada satu ayat yang aku suka di Amsal 11 ayat 25, yaitu the generous will prosper. Those who refresh others will themselves be refreshed. Menurut aku sih semuanya ya, dari materi kita, waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan hidup kita juga. Karena menurutku pribadi, saat kita bisa memberi di luar dari materi, yaitu waktu, pikiran, tenaga, perasaan, bahkan porsi dari hidup kita, maka aku percaya dampaknya itu akan lebih besar untuk orang yang kita beri. Namun, yang paling penting adalah harus tulus dalam memberi. Jangan punya ekspektasi macam-macam saat kita memberi. So, aku encourage kita semua untuk jadi a generous giver. Gak hanya memberi secara materi doang, namun juga hidup kita untuk Tuhan. Ah!